Tapi yang ingin saya katakan di sini, agar semua kita nggak kendor, nggak jatuh lagi, kita merubah mindset kita untuk Palestina. Kita membantu Palestina bukan karena kasihan, ya. Karena kasihan itu adalah temporary feeling, terlemah. Kalau motivasi yang kasihan terlemah motivasinya itu. Tapi kita mendukung Palestina karena kecintaan kita pada Palestina. Karena kesadaran kita memang mereka sedang berjuang membantu kita. Itulah kenapa Nabi SAW ketika bicara Palestina, Nabi ketika kita kan seorang budak, seorang orang yang mana, ya suruh kami harus pakai karakter kayak Palestina atau suruh apa? Datang bebas kan datang ke suruh, bebas kan tidak boleh ada orang gitu. Sholat di sana, karena kalau sholat di sana, pahalnya 1000 sholat, 2 kali sholat di masjid masjid biasa. Pas kata Timur, waduh, saya suruh batu bebasin gimana cara orang Romawi yang bisa itu sholat dari daya-daya. Kami belum mau biar sholat, belum bisa kami ke Palestina. Apa yang dibebaskan dari orang Romawi? Kita gak bisa datang, kita gak bisa pasukan. Apa kata semua jawabannya? Kalau gak bisa, ya udah kirim hadiah ke Betul Maktis. Karena orang saya kirim hadiah ke Betul Maktis, maka dia telah sholat ke Betul Maktis. Bah, sekarang saya jadi berpikir, kenapa nanti menggunakan istilah hadiah? Itu kata-kata jelas sekali Yahudi, nanti menggunakan istilah hadiah. Kenapa tak sedekah? Jadi kan? Sedekah bahasa apa sih? Bahasa Tanggerang apa bahasa Arab? Bahasa Arab kan? Kenapa lagi tidak menggunakan istilah sedekah atau sodakoh gitu ya? Kenapa hadiah? Ternyata di sini pesannya beda antara sedekah dan hadiah itu beda yang luar biasa. Sedekah itu pemberian dari orang kaya ke orang miskin, namanya apa? Sedekah, sodakoh. Dari orang pejabat ke rakyat jelata, namanya apa? Sodakoh. Dari bisnismen jalan di trotoar kepada pengemis, namanya apa? Sodakoh. Kalau hadiah bukan hadiah pemberian seseorang kepada orang yang cintai, yang yang hormati, yang dimuliakan. Jadi apa kata Nabi? Wahai umatku, jangan kalian memandang orang Palestina sebagai orang rendahan yang membutuhkan uang sedekah kalian. Jangan kalian menganggap mereka orang-orang yang tak punya uang minta-minta untuk mengemis meminta materi kalian. Jangan. Tapi pandang mereka, anggap mereka sebagai orang yang kalian cintai, yang kalian muliakan, yang kalian hormati. Maka pemberian kalian namanya apa? Hadiah, jangan sedekah. Dan, oke, satu sekirah. Hadiah untuk Palestina.